Anda masih bersama kami dalam Ek News Magelang News Magazine. Angin kencang sejumlah spanduk TPMD reguler ke 109 Kodim 0727 Karanganyar di Desa Sasaran terlihat rusak. Akibatnya anggota Satgas dibantu warga kembali membetulkan spanduk tersebut. Beberapa hari terakhir, angin kencang menyebabkan spanduk publikasi TMMD reguler ke 109 Kodim 0727 Karanganyar terlihat rusak. Akibatnya, anggota Satgas bersama dengan warga bahu-membahu melaksanakan kegiatan selaber spanduk yang rusak untuk dibenahi kembali seperti semula. Sersan Satu Budi, salah satu anggota Satgas TMMD mengungkapkan spanduk rusak ataupun lepas terlihat di sejumlah titik wilayah Desa Sasaran. Budi, Bangka Sertu. Pak, bisa jelaskan untuk kegiatan hari ini tadi, Pak? Untuk kegiatan hari ini, kami ini membetulkan umbul-umbul. Kegiatannya membetulkan umbul-umbul sama masang MMT yang terkena angin itu. Jadi ya dibetulkan sama dengan warga. Lokasi Pak, untuk lokasi yang dibutuhkan. Untuk lokasi tadi pertigaan Sembuh sama Ngasem sama sini perempatan dekat Lumpit. Dengan kegiatan selaber, diharapkan kondisi spanduk tidak menghalangi pengguna kendaraan yang kebetulan melintas di jalan raya. Tim Liputan melaporkan.